Kiriman lapak suwe-suwe tak bikin video ya. Wis sering kenceng. Sering kenceng, coba diteliti. Kalau memang sudah ada pembukaan, ya dengan kan persiapan, ya. Langsung pergi ke tempat pelayanan, gitu. Enak, ya. Sekarang tak pelayanannya gampang. Kemudian zaman yang meteng ta. Ya. Boleh itu enggak boleh loh. Enggak boleh membanding-bandingkan. Oh, jadi banding-banding. Emangnya pare ya. Enggak boleh deh. Tapi kita enggak gampang, tapi kita jabatan harus periksa. Ya, jangan kan sergap ya. Sergap kombo. Iya, kita sergap. Aduh, 128.80. 128.80. Punya gue. Oh. Kok masih di rumah? Lo gue. Coba dibuka nih. Kayak gitu loh, rano nganune. Orang itu dingo nak. Iki ni mangslek. Iki ni mangslek. Saran Natali ini prima. Sing lapang tak sayang. Nah. Dinemun yo. Dua. Iji. Tapi memang gede ombak, bukan karena gantung dia. Berapa ini oke, TFU ini 3 40 mbak TFU ini 40 soalnya kemarin USD ini kok jadi dibongkar sih USD tanggal siji kemarin karena minggu untuknya udah 3 kilo 6 on. Tiga kilo sakon. Ki kepala belum lebih. Kurang lebih bisa digoyang ya. Iya yang ini ya. Karena sih. Kalau memang sudah terlancar, coba celana ini dibuka, terus tak tusi, ya? Jadi memang celananya dilepas dulu. Kakinya bekak gak dong? Nah. Sudah ada pembukaan ya. Tinggal ya. Nanti kirim ke mamper mamper nggih. Oh,
Eh, kok nang buri? Iya nang buri. Wis ana bukaan loro. 2 cm. 2 cm merga ngomong apa merga anak empat. Kayane iki men kemes-kemes ya, Mbak. Wes nganu sih, wes 18 minggu. Nggih. Oke. Lilane piro iki lilane? Lilane 21. 21. Tapi berat badan udah naik ya? Berapa? Kilo. Kilo. Oke. Bagusnya ya setiap bulan naik 1 kilo gitu. Mbak Sulis, kalau makan berapa centong sehari? Sekali makan? Secentong. Tapi sampai sekolah maksudnya. Setidaknya bapak. Oh, tambahi saiki berarti? Bisa ping 6. 6. Berarti kalau snack sekarang Mbak Sulis diusahakan snack-nya karbohidrat ya. Iya. Gue meningkatkan kuwi sih gizinya. Terus protein tinggi contoh telur. Tensinya 95 ngisore swidak ya kan. Sekarang Mbak Sulis bisa naker ya. Sehari minumnya sampai 2 liter. Selama ini kan kurang dari 2 liter minumnya. Ya kan? Sekarang diusahakan kalau sehari semalam itu 2 liter, Gek. Coba dibuka bajunya. Kalau kurang dari 2 liter berarti tidak mencukupi kebutuhan air tubuhmu. Gitu ya. 18 minggu 1-2 jari di bawah pusat. Rak Din, iki wis ana nang dhuwur. Dhuwure pusat. Berarti apa 18 minggu lebih ya, Mbak? Lebih 4 hari. Enggak sih, kayaknya iki wis 20 minggunan, Mbak. 20 minggunan karena sudah satu jari di atas pusat. Wis tahu USG urung, Mbak? Durung. 18 cm. Satu jari di atas pusat, Mbak. Nah, satu jari di atas pusat ya lebih dari 18 minggu. Kelalen tanggal hati apa? Terakhir ya, Bu. Pertamane. Pertamane. 9 kayaknya. Pertamane head. 9 Desember tane persis tanggal 14. Nang kono piro mbok pertama hete? 9 Desember. Oh, 9 Desember. Kayane tapi ya. Kayane karena berarti lupa. Soalnya kula bunderine bersih ya, Bu. Iku pertamane beda kira-kira toh. Oh, Mbak, pertamane kira-kira toh. Ngitungnya bersih ya sih ya. Kula mboten ngertos. Kebutuhan gizimu cukup tinggi ya. Tablet tambah darah udah diminum belum? Belum. Masih muat. Ini kita pembuatan. Kalau sudah enggak berarti sudah mulai ya minum tablet tambah darah. Tapi cukupi dulu itu kebutuhan airnya 2 liter. Biasanya paling telung gelas yuk. Iya. Memaksakan diri.
jenengan ya teh pokoknya pengen nginum ora pengen nginum untuk memenuhi kebutuhan gizi mau ya kebutuhan tubuh mau gitu bayi ini sik cilik jadi kebutuhan gizinya sangat 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 perlu ya dicukupi untuk kebutuhan gizimu dan janinmu ya. Ya, bayi ini cilik. Anak berapa sih? Dua. Satu, Mbak. Nek sudah ada pergerakan ya berarti 20-an. Jendek kuis krosono pergerakan. Tidak 18 berarti. Bisa langit. Mungkin. Jendek kuis dindut-dindut ngono kok. Tadi udah denger ya, denger jantungnya ya. Sekarang tinggal perbaikan di sini, ya. Bayi janinnya itu masih kecil banget di sini, ya. Jadi, dengan itu benar-benar memperhatikan gizi yang masuk, ya. Gizi yang dimakan. Omahnya ini semedo. Kedemang. Oh, kedemang. Bojomu kerjanya apa? Rabutan, sawon tening. Sawon tening. HP ini wingi piro Mbak Dinda? 11. Nah, HP ini masih bagus tapi lilane ya yang masih kecil ya. Oke, 161 denyut jantung janinmu. Tinggal sekarang perbaikan gizimu ya biar janinmu tidak sekecil ini. Nggih. Kalau bayine cilik engko perawatane kangelan. Ya. Nek umpamane kurang dari 2500 ana dadak di apa kae? Di inkubator ana apa? Ya repot ya. Perbaikan gizi ya. Carane yang kayak gitu berarti gelas, kalau yang botol berarti 4. 4 botol, nggih. Mbak Eti. Mbak Eti tak video ya. Lilanya wis diukur urung, Mbak? Lilanya belum. Belum. Iki lepas satu dulu ya. Oh, alah, wis bar laborat ya. Ini nanti lah. Ukur satu. Umur berapa sekarang, Mbak? 30. Hmm? 90, 60. Orang lama sering. Sering lama sering. Orang. Ih, dan sini sangat dulu loh ya. Pusing sedelat. Pusing sedelat. Karena apa tek kok tensile nang ngene. Biasane tensine berapa? Biasanya 110. Berarti berarti kan mudun akeh to. Biasanya 90, 100. Lah iki. Berarti kok kurang sih, Mbak Eti?
23,5. Setinggi pusat. Setinggi pusat, Mbak. Oke. Oke. Para saat diukur nganu nganggo senti ya. Iya. Denyut jantung jantung ini, dengar ya. Oke, sudah. Satu empat tiga. Cukup ya, jaga kesehatan ya. Dalam buku banyak cara-cara menjaga kesehatan untuk ibu hamil. Terus umpamanya saat-saat bahaya yang harus segera ke pelayanan kesehatan juga ada. Makanan yang harus dipenuhi juga ada di sana, di buku, dibaca nggih. Cukup 143 denyut jantung janinnya. Sampun. Banyak orang. Mas D. Iya. Ini Pak. Anak mau enggak? Orang. Awas. Kurang rene lu ya. Iya, rene rene Allah. Rp90/70. Ya, coba dibuka. Terima kasih, Bu Lastri. Iya, sama-sama. I love you. I love you too. No. Aduh. Lemes, Mbak. Belum teraba. Ya, sampun. Laborat. Ya, cek laborat. Engko tes rak maning ya, Mbak? Iya, ning laborat.